Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ban wa anta taj'al hasna idha syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pengajian kita. Dan insyaallah materi kita malam ini adalah terkait dengan hal-hal apa yang mesti kita lakukan kepada orang yang meninggal. Ya, agak mesti ipigau terhadap orang yang meninggal itu. Ya. Rilalena ye kita e narapengengi guruta makada wayalzamu fil mayyiti arba'atu asya. Jadi betulanlah bagi orang mati itu diharuskan empat hal. Ya, jadi kon kata mati mesti engka apa mesti ipigau. Ya, yang pertama nasa guruta ia dari tugas nuh. Marisangan ni risese tak magadero to mati mesti dicemeng. Jadi harus dimandikan. Yang kedua adalah watakfinuhu. Ya, harus dikapal idoku, ibuku. Yang ketiga wassalatu alaihi, disumpajangi. Yang keempat adalah wadafmuhu, dikubur. Kayak Nadi Meto belum pernah dibahas sih, belum ya. Jadi itu yang pertama mesti dimandikan. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, ya itu hukumnya wajib. Ya, orang yang mati harus dimandikan. Sehingga para ulama mengatakan seandainya engkau tahu mati, ya, pura di lembe, ternyata tidak dimandikan, maka mesti dibuka kembali kuburnya. Betul na ikai payment, napa diceme, napa di kuburkan. Itu kalau masih ada kemungkinan. Betul na silalona pura di lembe, napa ki telinga mana maka ternyata dek pura dek na pura diceme ye. Itu harus dibongkar kembali lalu kemudian dimandikan baru kemudian kita kuburkan. Itu kalau seandainya irutawwe mati tidak mati dalam keadaan syahid. Ya. Karena orang yang mati syahid itu tidak mesti dimandikan. Ya, jadi ku angkat Allah kama musuh mewai kapiri gugur dalam peperangan itu, itulah yang disebut dengan ya syahidud dunia wal akhirah. Ya, yaitu makwaihe, ya itu na wajib hukum dari cemeh. Ya, mati, ya sudah. Itu na perlu dicemeh. Ya. Tapi ia biasae, itu na lukama musuh untuk menegakkan, meninggikan kalimat-kalimat Allah, berarti harus dimandikan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi darurat, ya, misalnya nariko
engkau tahu metanina, metani matena, apa diruntuh? Wah, betuanlah yehe jasad ini sudah membusuk, maka bong ni kasih napa diruntuh, mak bong mana napa diruntuh, bahkan mac colok-colok ni ro agaknya senaru, dagingnya sudah terpisah-pisah baru ditemukan. Sana kok engkau bencana, pada misalnya baru-baru ada bencana tsunami, ya banyak orang setelah sekian puluh hari napa diruntuh. Apakah orang seperti ini harus dimandikan? Kalau sudah tidak memungkinkan, ya dekna galalang untuk dicemena, sebab agak pemilu dicemena tak buri-buri nih, nah, maka orang seperti ini ma'zur, itu bisa dikuburkan tanpa dimandikan. Ya. Begitu maksud. Tapi ku maka dekik silalona mua mapalla-palla mopah maga mopah itu. Itu harus. Tak boleh tidak. Jadi ada istisnanya, ada pengecualiannya. Wa takfinuhu mesti dibukui, didokor. Sama halnya tadi dengan orang yang baru ditemukan pada lewat etan matena. Iko ni carana melok didoko na tak buri-buri ni. Nah, biasanya kan plastik mani bayar lengi pada biasa rona kongka timsar. Ya, tapa di buku mani bawa napa di calere iro. Ya, naro di pasi lembar ni. Ya, apa boleh buat? Kalau seandainya memang bena na memungkinkan, maka seperti itulah yang dilakukan. Ya. Maka dia tak buri-buri ni pekun je carane doko eh. Ya. Maka deki ya lema ni ba plastik. Ya rega to maka da padero na pake to iko engka bencana. Ya. Engka matona calerena. Ya. Di situlah kayak kantong. Di situlah dimasukkan. Toniro. Masih lembab. Ya. Lalu kemudian wassalatu alaihi. Ya. Mesti disumpah jang itu aja. Tapi irudin ritawi, kalau seandainya dilembai lalu kemudian tak kelupa ki sumpah jang, maka dia nama gaga sumpah jang kura dilembak, kau dia naga kemungkinan dipasupai man, kukit dikuburuk nan loka sumpah jang. Jadi engkau ni tomati pura ni dilembak dilalang, kau ni dias sumpah jang. Ya. Nah, termasuk mesti tu disumpah jangi yero to agesan dan yero metain apa diruntuh. Ya, kau dicemai dendre bisa dimaafkan. Ya, di kapani juga bisa dimaafkan, tapi tetap disumpah jangi. Ya, tetap mesti disumpah jangi. Ya. Maka dai metalade ni napa diruntuh. Kong kamu pi rujukna mesti disumpah jan. Ya. Tetap disumpah jan. Maka ni nariko misalna siare-are to mati. Kayaknya bencana ini. Dia ni risa maka da selemu gaye tanaga sendai. Kangiro de na sanda de no di disumpah jangi kan. Maka pun Allah Taala wala tusalli ala ahadin minhum ma ta'abada. Ya orang kafir itu tidak boleh disalati. Haram hukumnya. Mutai maka da ini masih lolak de ka. Ini bersahabat ka. Pada ku masalah surah ngalinu akhirat, tapi ko beda agama ai, tanya selai. Mutoni maraga si pujita, mutoni maraga hubungan keluarga tak di itu no di disumpahkan. Ya, makanya itu tadi ada ayat turun kepada Nabi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Muhammad, jangan sekali-kali kamu mensalati orang yang mati selamanya. Maksudnya mati dalam kekufuran. Ya, mati dalam keadaan tidak Islam, tidak boleh disalati. Ya. Nah, ko yero denre maka da. Eko ni je carana. Engka sigaru-garu ni, misalnya reke kampung sigaru-garu selenge si bawa no tane selek ro.
Nak mati mana ni? Dia sama kena tiga dia tu selete. Mak gelite mana ni agak sana? Mayat. Jadi kita bisa mensalati, tapi dalam niat yang kita salati adalah orang yang Islam saja di situ. Pak kok dia boleh pasti lain ni? Mak kena tiga ni dia sana tiga nak gue. Jadi kita hanya mensalati, tapi dalam niat kita maka dayir usum pajangi ya tu misal lengi bawah gue. Itu begitu caranya. Ya. Nah, kok misalnya mega tau mati, Pak jijir ni, burane, kong ke makun rekoro, kong ke si anak-anak, anak-anak syukur, pokor cara pengaturan lah. Dari Pak jijir maka dah letukur, si baris ini, ya ku burane, kue burane, kong ke makun rey, napa syukur, Kunrai makun. Pangkana anak, anak. Gitu. Ya, itu kalau seandainya ada kondisi seperti itu. Ya, tapi tentu saja kau tuh sumpah aja, cek di bawah maya. Ya, pada marisanya ni risesi tak makan ada kuburane. Koki yolona, ulona tatong. Kumakunrai, koki diolona. Agar nasana tato, kau di olona pusina tato, ya itu takfinnya, salatnya. Wadafnuhu mesti dilembai. Ya. Kuburan ini dilembai selesai ini kan? Nolong kau makutana ini koi. Kamaga ni pale kau kata mati, kau di tengah nata si mati. Meluk di pali suko di potanangi mangata membusuk na tengah tasi ye na pani ko meluk ili su di potanangi wah mak bilang ngeso tau ye ya berarti kan lama baru dikuburkan ape ko ni carana de na magaga na sendra guru tak panritai ko engka tau tidak memungkinkan dia dikuburkan di darat maka dia dikuburkan di laut. Jadi peko carana dicemeng, disumpajangi, didokoi, urematu iro, yalangi alak disiyoi, anu matana napa dibuang notasi. Jadi dibuangin notasi tapi angkerekeng misalnya batu odin nawesun no materu loyawa sampai ku agesanai. Agak sendai awal dasar lah makwaro. Tapi deno di pihak bawah pak kawang itu mesti ada yang bisa menarik dia turun ke bawah. Itu kata ulama caranya seandainya betuan nama kedai kumelo kita si peti lo ke di potanangi makede wah nan reamai balik lopo. Ya ko ye siro dia kita orang. Ya, jangan terlembai tapi kau makan dekik wah, manut ke siko dia dilembainya Pak. Mengata membusuk maka itulah caranya, solusinya. Itu disebutkan oleh para guru kita, ulama-ulama fikih termasuk dalam mazhab Maliki. Ya, di sana ada guru ta Imam Ibn Juzai, seorang ulama mazhab Maliki, seperti itu solusinya. Narampe rilanda kita ritan al kawadinu fikiyah. Jadi solusi nama tua. Di jajing ke pengalaman tak di Riolo orang tua kita yang ada di sini. Ya tengah natasi seperti apa. Ya, tapi kalau memungkinkan ya jangan. Ya kok di mopi makin ada di pati di pota naik pati. Ya, apalagi kak betuan nama kue. Oh misalnya lo kaki mata si ya kak biasa mati muki ese maka dimu di ese roh bisa di Arab itu ada istilah masyarah ya masyarah kata orang Arab bukan masyarah masrah ya yuru tau iku di Arab ko engka mati misalnya engka tau diruntuh mati dena langsung di lemba ko dek na menesa maka da niga tauna liga keluargana dipati dolok di rumah sakit dimasukkan ke dalam masrah
Masra itu artinya tempat mayat. Pada kulkas, itu namanya masra kalau dalam bahasa. Kone rumun. Satu minggu kemudian, kongkani keluargana, ayah naro. Nalani keluargana, pati lena nan lembai. Tapi kone ini gaga, ya, betuan lah, ya naro pihak rumah sakit, masaraiwi, lembai. Ya. Itaru yero maya ipapade ko ipatami ko di kulkas supaya dia nak membusuk. Ya. Jadi pada ni loner maka de ko angka di sana angka mawe es odi maka apa di es supaya dia nak bau odi sa maka de kupi kasih pot tanang ya nasaba angka keluarga na mata jang kasih anak-anak angka macam-macam angka pona magaga ko seandainya begitu Pai riolo kade gaga ese na cite ko loke manupi ngena pada maku kuai. Apalagi ko misalna kapala memang khusus untuk mencari ikan, pasti kan mega es nati. Bisa di ese. Ya maga do maka da wo demo di ese pada balele. Na sabe loki pati di supo tanang eh wedi. Ya, bisa. Tapi ko de enaro den resolusina. Kada apa boleh buat kita kuburkan di tengah laut. Dengan cara seperti itu tadi menenggelamkan angkat tarik supaya letu inok ku diawa agar nasana dasar la yero tesita gitu. Cara menguburkan juga ini ya nanti kita akan jelaskan pekogi sebenarnya yero carana melembat tahu ya. Tapi itu nanti akan ada pembahasan khusus ya. Kita jelaskan sedikit. Maka dia kurut aku la khilaf anna al-mayyit al-muslima yalzamu yulsimu an-nasa al-qiyam bi bi amrihi bi hadhihi al-arba'ah. Ya, jadi manasani Yerusalem mesti disare denre. Ada pertama icemmei, yang kedua idokoi, kapani, yang ketiga sumpah jangi di lembai. Ya. Dan itu fardu kifayah bil ijma. Termasuk misalnya sumpah jangi tahu. Ya. Jadi sumpah jangi itu mati fardu kifayah. Biasanya fardu kifayah Bapak Ibu sekalian, ko engka nama sumpah jangi berarti lepen ini lengi. Itu nama kedai pun ada jaju ko cek di kampung mas sumpah jangi mana. Tapi ko makedeh. Pokona melo manang pa kampung mas sumpah aja deh nama gaga. Ya, tapi ko make deki ya tona makawe ko mas sumpah aja ne berarti ya lo lelenge lepek ni anu na beban sudah gugur kewajibannya. Tapi seandainya make deki engka tau mati masih di pang kampung e de na melo mas sumpah jangi madosa mane cek di kampung. Oke aja nang ka sumpah jangi pale mo betan misalna kada lewat betah na pariare lade deno wedi Bapak Ibu sekalian selama selengi deno wedi de di sumpah jangi maka de cakai ama sumpah jangi pada de kena masuk sumpah jangi vita de yang penting selengi mesti sumpah jangi madosa ki ko de di sumpah jangi am penting menesamu seleng maka de apo ena kena masuk sumpah jangi selama romero tu rome de ma to na kena masuk sumpah jangi teluk kari masih je tak masuk pajak tu ku di bola anak ai dia nak cocok di sumpah jai tu makar dek yang penting seleng mesti di sumpah jai urusan dia nak kena masuk pajak betul na tu itu urusan Tuhan dengan dia yang penting ini palepei kewajibata nasabah hukumnya fardu kifayah ya ya meko den rema ke dek tanah memang tu seleng au dek mentu na di sumpah jai maka da masabah apakah mutu masabah ke maka da masalah surang apa kak? Mungkin masalah surang. Maka ada tomato ku apa? Mungkin tomato apa? Dia nombor. Tapi kau maka daki itu kau sumpah aja apa? Dia nombor di kau dia nasalan. Tapi odi jajin kata tomato tanah. Maka ni narik kau misalnya yeru keluarga dia nasalan. Odi mau dicemeh. Aku dicemeh odi. Jadi seorang non muslim bisa dimandikan oleh orang Islam. Ni gana misang ibarat na. E,
anak na ambo, anak na seleng, ambo na kristing, mate ambo na. Ya, pak sebenarnya tu, ini ajarata orang Islam itu termasuk non Muslim itu dimandikan. Ya, tapi ko menurut agama sana syariat na kristing maka dek mati dek dijamai itu urusannya dia. Tapi kita orang Islam non Muslim pun itu bisa dimandikan. Jadi barakna misalnya engkau mati tu matuana, tani aku seleng. Odigero lapungan anak nak nak na ceme ambek nah. Padahal tanya sen maka daudi itu bisa. Apa dasar hukumnya? Nah, ya nar pangulut Ali bin Abi Thalib ya karramallahu wajhah. Waktu nama mati ambu na, mati bapa na, ya. Abu Talib na, kau makan itu Ali bin Abi Talib, ya. Sebenarnya Ali bin Abi Talib itu, menurut sebahagian kecil ulama sejarah itu sempat dia masuk Islam, tapi mayoritas ulama memang Abu Talib itu mati dalam keadaan tidak Islam. Intinya begini. Maka dero Abu Talib amurena Nabi tak wattunna mati. Maka dia Nabi tak napodangi Ali. Ali, lo kau nak secem itu matuan? Coba kamu mandikan itu orang tua. Jadi itu Ali bertanya kepada Nabi. Bolehkah saya memandikan orang tua saya padahal dia kan non-Muslim? Ya itu riwayatnya seperti itu. Bah, lo kan macam. Nah, maka dengan dasar inilah para ulama mengatakan bahwa wedding seorang anak memandikan orang tuanya yang non-Muslim kalau dia mati. Nah, sebaliknya, seorang orang tua ada anaknya Kristen mati itu bisa dimandikan, tapi disalati tidak boleh. Ya, tidak boleh disalati tapi dimandikan boleh. Ya. Seperti itu. Ya. Magantila ada sa diwatu eh. Ya. Jadi fardu kifayah itu disepakati oleh ulama. Ya. Lalu kemudian maka ada si gurutta sambungan aku ilalna yehe kita ya. Termasuk mengkafani. Bagaimana cara mengkafani? Fa akalluhu thawbun wahidun fi haqqir rajuli wal mar'atu ya ya fi haqqir rajuli wal mar'ati fi kisati Musa bin Umair wa fi sahihain. Ya. Yero ipake mak buku minimal satu kain. Minimal. Ya. Minimal. Tapi biasana ya masa horoena na rampian reguru tak panritai nak kuburane telu lapi kumakun rai lima lapi. Ya. Tapi minimal ko misalna engka kain lewa umpekna dena magaga motesi silapi bawang. Ya. Tapi ko lewa nipina minimal telu lapi na kurane makun rai lima lapi. Engka to makutana maka da manengka dibedakan makun rai sibaburane. Maka dah yero makun raya sedikit agak sensitif tubuhnya sehingga mesti mumpuk apa. Nasabah ya tak pahamanan itu. Maka dah mumpuk apa nareku makun raya pada murane ya manipik mua. Tapi kau maka deki murane me manuto manuamai agak sila naro matan rangamai berarti kan tambah sih. Jadi ada standar saja. Ya, dan yang dipakai itu kan kain putih, ya kan? Agak sesana. Kasa ya?
kaci, ya kaci. Ya. Pemakai dia di mas ko dia misalnya engke sewa tu dia gagak kaci di balu. Maka dah oh dia mau lipa. Odisa. Kolipa. Tapi betul anda ya romagallo ya toro dipakai biasa mak buku. Ya. Ya. Itu seperti itu maksudnya. Ya. Saya kira itu pengantarnya seperti itu untuk sementara Bapak Ibu sekalian. Ya. Insyaallah akan banyak masalah ya dalam diskusi kita. Jadi insyaallah kemalampe sungai nanti kita lanjutkan lagi persoalannya seperti apa. Malampe-lampe pembahasannya ya. Peko carane disumpajangi ya. Apa ini baru penjelasan secara umum. Jadi kita cukupkan pengantarannya, nanti kita akan diskusi. Ya, insyaallah kamu pawat tutak masa gena, terserah Pak Kasim sampai jam berapa kita mau. Ya, saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu para jamaah. Ya, nikana misa kuang kamelo makutana. Dan nama kita rampe-rampe, ya mudah-mudahan kita bisa jelaskan seandainya kalau itu dalam bentuk pertanyaan. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tetap di salat. Jadi ko angkat tahu nandre si polo, lenye si polo, tubuna, na payro pertama diruntu, itu disalati. Tetek disumpah jaya. Ya. Ya miko makadaki angkat tahu mate, diruntu ni, tapi lenye jari naswali. Lenye jari naswali kan? Pura pun ini lembe, yero pertama, maka ni rujarin naro disumpah jangi sih, maka dade di lembe mana bawa. Angka saya waktu yero Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sementara jalan lah mungkin ceritanya, tanpa engka jari medu boleh diase, jari bawa, tangan itu jatuh dari atas. Ternyata kan manu male yerona medu ikapa ya, jadi Rasulullah itu mengatakan coba kuburkan ya. Kuburkan jadi dia nama kita mandikan lalu salati lalu kuburkan, tidak, karena menesani yero sesa naro pasti purani dianu. Jadi kalau misalnya engkau tahu diruntu ni kasih tiga ngari loka jarina suali iya tu naro dicembe disumpah jangan di lemai baca sehingga dia tak diruntuh cuali jarina di lemai ini bawah selesai ayam iku maka diki yang matomi ru pertama diruntuh nandri balik si polo napa ru balik diruntuh ruan weh mana saya maka dan nandri balik iya naro di agak sana dimandikan kalau masih memungkinkan kok dimopa-mopi dimandikan, nah itu tadi saya katakan lalu kemudian dikapani dan disalati. Seperti itu. Ya. Makasih. Ya. Ya. Assalamualaikum. Ada salah satu makhluk yang di daerah
Kemudian orang tuanya di Sulawesi berpesan agar kiranya salah satu benda yang melekat pada tubuhnya itu diambil. Kemudian dikirim ke Sulawesi, kemudian Tuan Lemun sudah. Tuan Lemun ini nanti pulang misa. Pulang misa. Kemudian saya tanya alasannya supaya mana-mana selisihnya lagi berkurungan. Ya, mak ya makutana tu ya Allah. Aganda nala. Gemana? Ya, maksudnya nak goncingnya rojab gemba eh. Ya, ya. Gemana nak goncing? Napa nanti kasih? Ya. 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 Bah, kalau memang rambutnya berarti kan apa namanya itu bisa dianggap sebagai makbarah. Betulnya iru kuburuk nah. Saya kasih ki contoh. Iru opona Nabi tak sallallahu alaihi wasallam beritallah Husain, ya Imam Al Husain, dia kan gugur dalam perang Karbala, ya. Waktu nama tiro apuna Nabi ta Husain itu direta ulunna. Ya. Jadi dipotong lehernya. Jadi irwata kalena lolo ka dia waktu di Baghdad. Kepalanya itu dibungkus dibawa ke Mesir. Diperlihatkan sebagai bukti kepada raja yang memerintah pada saat itu makin katongeng Husain mati. Nah, itu yang dimakamkan di Mesir, kepalanya saja dan itu kuburannya di Mesir ada. Ya, itu di samping masjid namanya Masjid Al-Husain. Jadi tetep kuburu ya, kematung kuburu na kurumai. Nah, jadi kumakweru cerita na de to nama gaga. Ah, iya mi kumakir deki mate kurumai. Lo kami war kubur ko di sitampe bola aku. Aga di lembak kuro. Maka de de apo gaga. Ya harga maka deki manuk bangkok na bawa na digere. Napa di lembah koro, tanya itu kubur ya, tapi itu kubur manuk baku asana. Deh, begitu ceritanya. Ia miko maka deki, odiga di Palece, odiga di Palece. Jadi misalnya, di kubur ni kurumai, genak ni misalnya si tauge mage kak butuna mani bawa monro, odisa. Dika iro, napa di alamannya kak butuna di Palece ko di kampung. Seperti itu bisa. Ya, tapi ko makan deki mati kurumai dene risa ku tenggana tasi ai mati buarangi ku buru ko ai. Tapi pakutan anak aga di lemak koro. Makan deki manu mita digeret napa di tanah koro itu berarti canya ku buru ya ro. Melemak manu ki asenna. Ya, siapa tahu ada begitu. Nah, itu tidak tidak seperti itu. Ya. Makan deki mage ku wajuna. Wajuna de jannya kubur maka de wajuna mana mega mau wajuna kutu jake napa silamba mana sularana ya napa gua kaya na kubur na de wajumi di lemba koro jannya gitu. Nah itu aku maka daki gembak na dendri diala itu kuburan ya. Makasih. Pada kan Syekh Yusuf kan ada dua kuburnya cek diku di goa. Satu di Afrika Selatan. Ya. Ya. Cuma saya tidak mendalami apanya di sana, apanya di sini. Ya. Apanya di sana, apanya di sini. Ya. Odi jadi ada sebahagian apanya diambil atau bagaimana itu. Kalau begitu ya mungkin. Ya. Pada dendre panguluta Imam Al Husain apuna nabita. Itu ada kuburannya dua karena memang kepalanya di Mesir tubuhnya Al-Lonna sampai itu di sana di Irak ya kasih ibu-ibu ya siapa tongke ibu-ibu lomakutana ya. Dan ya. Antara mayit dan jenazah. Ya. Antara mayit dengan
Apanya yang mau dipersoalkan? Ya, ya, mayit, jenazah sebenarnya sama di artinya. Mayit, jenazah sama di. Ya, mayitun itu berarti orang mati. Jenazah juga orang mati. Ya, kalau jenazah, ya, itu berarti kan yang dimaksud adalah orang yang sudah pisah antara nyawa dengan tubuhnya. Mayit itu juga adalah orang yang sudah pisah nyawanya dengan tubuhnya. Ya, selesai. Memang ada perbedaan. Ini sering terjadi dalam sosial media, kalau pada teman-teman saya biasa ditahan, jadi memang harus melakukan keluarkan Iya, itu pendapat fikih ya. Jadi intinya kalau saya, ya matu mayit, ya matu jenazah. Artinya orang ini mesti tapi seni nyawanya tiba sebawa tubuhnya. Ya, itu pemaknaan bahasa saja. Ya, jadi kalau mayit itu artinya depan diragai, kalau jenazah sudah dibungkus, itu perbedaan bahasa yang pada sesungguhnya tidak ada perbedaannya. Ya, ya, tidak ada perbedaannya. Koyak maka dekat usalli ala hadhihi al-mayyitati aw ala hadzal mayyiti dewa kada usalli ala hadhihi al-janasati salai niyana dena salah. Ya, dena salah. Ya. Coba biasa ke menrik Mekah kak. Ya. Aga nasengiru arai kumilu ki masum pajang. Anu. Itu nama kada as-salatu alal janasah. Tetapi as-salatu alal mayyiti. Tu. Ya. As-salatu alal mayyiti. Ya. Itu. Padahal pura buku ni roh. Melok mani mapis habis makada tu melok masum pajang. Tapi kalau ada pendapat begitu, saya juga tidak menyalahkan. Ya, yang jelas, mayit jenazah sama. Ya. Pura dikapani, tidak dikapani, mayit atau jenazah bahasa Arab. Ya. Makasih. Ya. Taman diutuin. Demagai tambah-tambah, wah ini ada, ya. Ya. Jadi intinya tidak ada ketentuan ya bahwa harus berapa, tapi semakin banyak orang yang salat itu semakin baik. Ya. Tapi Nabi itu menganjurkan maka dah sebaiknya kalau bisa 3 baris. Ya, 3 baris. Kan itu salat jenazah, setengah-setengah dah we istilahnya sumpah aja, tapi sebenarnya itu doa gitu. Makanya digagar rukunah digagar sujudna, tapi maka dekik mas sumpah aja tomate ya, tapi padahal sesungguhnya itu doa untuk orang mati saja. Makanya digagar rukunah digagar sujudna ya, dena pada riolo romai yero andre guru ta Imam Ibnu Hasan
cek di penderita fikih, ya sebelum dia mendalami ilmu fikih, Imam Ibnu Hasan Al-Zahiri itu pertama suruh masuk aja tuh mati. Ar-ruku'i. Sujud. Muslimana teke. Kenapa Imam Ibnu Hasan penderita memen nih tapi makura pikinah. Mage. Mana ke sujud, ke mana ke ruku? Wah, masyiri alena sehingga mulai katanya dari situ saya belajar fikih dan akhirnya jadi ulama fikih. Ya. Imam Ibnu Hasan Al-Zahiri punya kitab namanya Al-Muhalla bil Athar. Itu kitab fikih yang lampe. Ya. Alhamdulillah saya punya bukunya di rumah. Ya, itu ceritanya. Jadi makurang pikinan dan yakia yang lainnya paham, bagus. Jadi intinya pakutanya, pakutanana dan realena adik kita di belakang tidak ada jumlahnya. Tapi semakin banyak itu semakin baik. Dan semestinya memang ya engkep palalui Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kalau mazhabnya Syiah, orang bisa salat jenazah sekalipun tidak ada wudunya. Ya. Kenapa ulama-ulama Syiah mengatakan orang bisa salat jenazah sekalipun tidak ada wudu? Karena yang dilihat bahwa bisa jadi ada orang itu dia lo masuk aja nasabah dia nama jinne. Akhirnya makura to masuk aja. Makanya supaya lebih mega mutadi ka jinne ngulukan. Tapi mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hambali, mazhabnya Hanafi, mazhabnya Maliki tidak boleh. Tapi kumak kedeki engkaga palalo, mazhabnya Syiah membolehkan. Ya. Bolehkan. Ya. Nah, biasa ya ulama ya roh pendapat. Maka dah masuk pajang ni tau, meloki loka mak jenek mangat talaba isu pajang kan dah masuk pajak bawa. Macam. Jadi, banyak sangat dia misalnya kata pada taman ni mai kasi sumpah jangan mungkin. Engkau tu biasalah sam kau ada apa buat gaji nek ku ya. Tiga ni wei tu ai di toga ga wei tama bawan ni. Ya, macue karena itu sebatas doa. Jadi mazhabnya Syiah membolehkan seperti itu. Ya, tapi tentu makutana ki makada, maka pendapatna Syafi'i, maka pendapatna Maliki, maka pendapatna Hanafi, Hanbali, itu tidak membolehkan. Tapi kau makan dek iki diga kau ka pendapat lain bisa. Tapi dek tunuk di pu biasa maka dek meto. Elok meto ka dolok metu napa mas sumpah aja. Supaya rusak jene ko no. Ya. Betuan na cia pita makua ya. Ma pepo betue dek gagal lalang untuk mata jemaah. Ya naro di ona. Jadi begitu penjelasannya ni. Ya. Kasih. Kumak kundur, macam-macam kundur. Maga. Bahwa bisa. Maga. Kamu pak? Ya. Salamatullah. Itu kan sebenarnya saya berkomentar di sini bahwa sebelum dikumpulkan ada utang-utang yang terkumulasi untuk sampaikan sama golongan yang kali waris ini. Ya. Tapi sebelum terjadi masyarakat bahwa biasanya itu kapannya, kain kapannya, biasa jalan di toko di toko yang tapi setelah di kumpulkan dua jalan, gimana? Dia nama gaga yang penting rupun neto kami lumak bering. Tidak apa-apa. Ya, disitulah kita akan didikan ya, betuana ya, tolong-menolong, saling bantu-membantu. Terima kasih. Jadi memang ya, takutan mengenai masalah indreng memang perlu. Ya. Angka desa na nabi tak makede itu indreng enak komati tauwe. Tak gatungi gara-gara indreng na itu hadisnya nabi begitu. Jadi misalnya engka tau mati mege indreng na. Ya kong kamu lemajakan ke keluargana wajar. Ya.
angka duan rupa tu to makindreng, angka to makindreng, nesang alien nama kada indreng, angka indrengku, tapi nani akan memang kada dewi lo majai. Ya, dewi lo majai. Ayehe nanti indrena narati mate, dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Angka tau makindrengi meloka majai. Tapi dia matupu wajah kemahku ke sahabat. Dia pakai kesidiku memang. Dia akan memang maka. Tak itu nak. Tapi maka dia megamu orang parana. Dia mematuh nak melok beracis. Itu namanya mumatalah. Dia nak wadih. Maka dia engkau wadih nak palau. Dia nak melok majah indrana. Padahal engkau wadih nak palu. Engkau wadih nak. Itu mumatalah. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia matuh gagal maka. Tak patuh mati. Ini akan muah. Maka dia elokah majah. Tapi dia matuh pakai si gagal maka. Akan dia gogangi. Itu akan diputihkan. Betulnya diputihkan, ia tahu wehe insyaAllah akan diampuni dosanya oleh Tuhan. Nasabah macam ni muatina. Jadi yang kebedaan cede. Payur Nabi SAW pernah suatu ketika mensalati orang mati, sahabatnya. Ini sama kena megin renah. Ini nama lo Nabi tak sumpah jangi. Jadi maka dari Nabi tak salu ala sahibikum. Eko nak sama sumpah jangi silomu. Nah itu. Jadi itu betapa pentingnya memang sadaduddain iwajair. Jadi mesti ditradisikan sanang ke keluarga, dan magai pelebang ko di masyarakat emang kan siapa tahu kasih engka purana lepu di nadi apo di sengi di keluarga dia maga ta rampe-rampe. Nanti kan kalau misalnya ada warisannya, engka waramparang naga sana na nasalai, deno di dibagi yero sebelum ditutupi rindener. Jadi begitu caranya. Ya kau engkau makan misalnya nasalai, engkau waramparan nasalai, engkau agak-agak. Tapi engkau tuin rena, dia mah gagir waramparan dibalukan ini dolo. Napa? Ditutuki mana yang ruin rena, kau engkau popa sesana. Ya norona bagi ahli warisna. Dia mah kena, bagi itu mah gati. Maka dan kau puin rena, aja nak murus itu in rena. Peti bagi mah gati. Dia nak wadi, madosa ki di ahli warisnya. Ya, madosa ki. Kecuali kau makan dia rotawe kasih. Mati ni rosahabak boleh wagelok nah taruh ni halalakan in rendah illahi ta'ala berarti alhamdulillah lepas ni tidak masalah. Ya, begitu. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Jadi begini Pak Ketua. Ya. Tanya kait masalah keterbukaan di Bali. Pemandu dari luar tinggal di Bali. Ya. Mati. Mati. Meninggal dunia dok. Ya. Meninggal. Langsung ditutup. Di mata, di siapa yang hapuskan bang yang hapuskan maksudnya diputihkan pemutihan ya sudah kalau memang aturannya begitu pemutihan selesai ya ya yang penting pihak bang reda bahwa orang ini meninggal dia punya hutang sama saya putihkan selesai tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nasabah, alena mah pindren, alena mah kada putihkan, selesai. Tidak ada masalah. Ya, ya, tidak apa. Jadi, saya ingin masalah si mayat tadi. Ini apakah dia ya. Berdosa di... Tidak berdosa, karena yang punya hak itu sudah memutihkan. Ya, artinya dia halalkan, selesai. Ya. Makasih. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah melampi sungai, mudah-mudahan ya bulan depan mungkin masih bisa sekali lagi. Iya, ya kita berdoa saja, mudah-mudahan melampi sungai sehat walafiat. Karena bulan depan juga barangkali sudah masuk Ramadan. Ya, terakhir mi ini ya kita berdoa mudah-mudahan melampi sungai. Insyaallah ya berapa sih ramalan matu nariko semangat mungkin kita lanjutkan insyaallah amin ya rabbal alamin al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.